strategi bagaimana caranya memberikan pemahaman kepada milenial bahwa suara mereka itu sangat berarti. Betul. Untuk bangsa ini, untuk Betul. Negara ini. Dan sekarang mereka ngomong kayak gitu kan mau membuat hati kesal. Tapi hati saya nggak kesal, sayanya seneng kok, memang saya pro Jokowi mau apa. Sejak dari entertainment ya, sudah belajar untuk mengesampingkan opini-opini domba. Kan kita singa. Nggak usah ngomongin rakyat kecil lah mereka itu, kalau misalnya kehidupannya tidak benar-benar dekat dengan rakyat kecil. Boleh cerita dong, Kirana Larasati katanya sekarang aktif di tim pemenangan Jokowi Maruf Amin ya. Boleh tim cerita kampanye nasional ya. Saya di tim kampanye nasional Jokowi Kiai Haji Maruf Amin itu sebagai wakil direktur di tim penggalang pemilih muda. Gitu. Wow. Oke, terus kegiatannya. Kalau nama kerennya tim milenial. Tim milenial. Oke. Iya. Cukup mewakili ya, teman-teman ya. Cukup masih loh, masih termasuk milenial. Terus kegiatannya ngapain aja? Sulit enggak sih tantangan-tantangannya itu seperti apa? Tantangan kita ini kan merebut hati milenial. At least milenial itu harus datang ke TPS pada hari pemilihan. Dan itu sulit PR sekali, ya. Kan? Kami sedang merancang strategi bagaimana caranya memberikan pemahaman kepada milenial bahwa suara mereka itu sangat berarti. Betul. Untuk bangsa ini, Betul. Untuk negara ini. Apalagi gitu. Presentasi milenial cukup besar ya. untuk kampanye ke depan. Betul, gitu, betul, ya, betul. Pemilihan ke depan. Terus kalau misalnya mendengar banyak berita hoax sekarang, ya. Kan? Apalagi saling serang nih. Betul. Ada yang nyebut cebong, ada yang nyebut kampret. Suka nggak sih dipanggil cebong? Katanya kan yang pro Jokowi itu cebong gitu. Ya biarin aja. Biarin aja. Saya mengakui saya cebong. Okay. Mengakui iya. Karena pro Jokowi. Iya, sekarang mereka ngomong kayak gitu kan mau membuat hati kesal. Tapi hati saya nggak kesal, sayanya seneng kok, memang saya pro Jokowi mau apa. Berarti kan mereka nggak berhasil bikin saya kesal. Harus dicontoh karena udah mengesampingkan sisi emosional gitu ya. Harus ternyata. Aku sudah belajar memang sebenarnya sejak dari entertainment ya, sudah belajar untuk mengesampingkan opini-opini domba. Kita singa. Opini domba yang gimana tuh? Ya nggak penting ya sih, sama kayak ngomong nggak jelas tanpa fakta, tanpa data, asbun, udahlah. Tapi kalau banyak juga ahli-ahli ekonomi nih yang protes kalau sekarang dolar tuh naik. Terus harga BBM mau dinaikin juga katanya. Itu gimana nih sebagai tim Jokowi menanggapi hal ini? Ada yang protes, ada juga yang tidak protes kan. Saya bukan ahli ekonom. Saya nggak mau memberikan pendapat yang sok tahu gitu. Tapi sepemahaman saya itu kan supply demand. Kebutuhan dolar meningkat, maka harga dolar naik. Kenapa kebutuhan dolar meningkat? Itu karena kebutuhan impor meningkat. Kenapa bisa sampai impor meningkat? Berarti karena perekonomiannya sedang baik gitu. Jadi yang dikatakan ekonomi justru melorot dan lain sebagainya itu kiranya nggak setuju ya? Oh, itu pada pergi naik private jet kok. Ekonomi melorot apa? Jalan-jalannya. Nggak usah ngomongin rakyat kecil. Jalannya mewah ya. Iya, nggak usah ngomongin rakyat kecil lah mereka itu. Kalau misalnya kehidupannya tidak benar-benar dekat dengan rakyat kecil. Baiklah. Kalau kita ngomongin ke dapilnya Kirana sendiri, seberapa kenapa memilih dapil itu, ada alasan tertentu nggak sih? Iya, sejujurnya memang kita punya pilihan, tapi strategi partai itu nanti akan menentukan. Lalu memang saya dipercaya untuk di dapil Jabar 1. Saya terima dengan senang hati, saya akan membuat strategi dan berjuang semaksimal mungkin untuk menang. Itu aja. Yang coba diperbaiki apa di dapil tersebut? Ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif? Ekonomi kreatif, meningkatkan value perempuan, itu salah satu dari visi-misi saya. Gitu, ekonomi kreatif gimana? Industri lokal itu kan banyak yang terjepit ya keadaannya, terpojok keadaannya oleh merek-merek luar. Ya nggak usah disebut mereknya, tapi ya tahu ya. Jadi banyak mereka sekali. Lebih milih ke mall untuk pakai yang si merek-merek itu daripada produk lokal. Sedangkan dengan kita membeli produk lokal, maka produksi mereka meningkat, maka kebutuhan untuk pekerja lokal meningkat, maka itu akan mensejahterakan banyak orang beserta keluarga-keluarganya. Nah, itu akan diperjuangkan bagaimana sih supaya mendapatkan persaingan yang adil gitu. Oke, baik. Terakhir nih kita mau minta tips-tips dari memang sudah tim kampanye Jokowi ya. Gimana tips buat anak muda untuk bisa membedakan nih yang berita hoax sama yang berita benar? Karena di internet itu kan sulit ya untuk menyaring berita-berita yang seperti itu. Ya, kalau sekarang ini
kita masyarakat sudah cerdas. Kan banyak yang bilang seperti itu. Kalau sudah cerdas berarti kita mengetahui bahwa siapa sih yang biasa bikin hoax? Beberapa oknum-oknum lainnya yang namanya mungkin bisa di Google sendiri yang sering sekali berbicara tanpa data dan tanpa fakta dan menciptakan hoax. Sebagai masyarakat yang pintar dan dengan informasi yang sudah sangat cepat, tolonglah di Google aja dulu. Di Google seperti apa sih berita yang benar dari media-media yang terpercaya, yang kredibel. Bisa juga ada yang namanya Google Image. Misalnya, oh ternyata gambarnya ngambil dari mana punya orang. Ini bukan gambar sebenarnya. Teknologi sudah sangat mudah, maka pergunakanlah. Jangan teknologi yang sangat mudah itu dipergunakan untuk menyebarluaskan hoax. Menyebar nama-namain dosa. Catat ya Sobat Vietcong ya. Masih sama kita terus, pantengin terus Kepo. In some of the bad days, pasti rasanya emosi langsung sampai sini. Bikin emosi, bikin panas, padahal program nggak bagus. Atau mungkin nggak ada. Ada berapa kecamatan di Kota Bandung? 30. Betul. Proklamasi dibacakan itu air mata jatuh selalu, itu pasti. Saya itu paling nggak suka yang namanya mengambil hak orang lain. Korupsi itu mengambil hak orang lain.